Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari yang sangat cerah. Semoga hari ini cerah ya. Update status pembangunan rumah minimalis dua lantai. Saat ini sudah untuk lantai bawah sudah full bata, pemasangan bata dinding. Tinggal ngedak, pasang slup, lalu nanti kita plester dulu. Setelah itu kita ngedak. Ini ada pintu samping ke garasi. Nah, ini nanti garasi itu batas tanah itu di sebelah paralon coretan itu 3 meter batas tanah. Ada besi 3 meter sampai ke depan tuh motor cangkul batasnya. Nih. Sudah full, nanti kita tinggal. Ini kamar dan ini dapur. Ini Mas Budi. Oke guys, hitam. Di dapur ada kamar mandi. Dapurnya cukup luas lah. Itu ada tukang di atas guys. Nah itu ruang tamu. Untuk ruang tamu nanti dia lebih tinggi 1 meter dari lantai bawah. Ini di sini nanti bordes, terus naik ke atas, ketemu bordes, tangga lagi naik ke atas, di atas kamar mandi bordes, buang lagi ke sini. Gitu guys. Ini kamar utama. Kamar utama ini 3 kali berapa ini? 3 kali 4,5 meter. Kamar mandi dalam. Begitu guys. Sudah nggak sabar menunggu. Oke. Sementara itu dulu. Ikuti terus kelanjutannya. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang. Assalamualaikum.